Terdahulu kata Pereka Baju Nana, terpulang pada individu untuk mentafsir baju itu. Semua orang ada hak untuk kata suka atau tak. Itu kata Pereka Fashion Airy Azri dari Lumir Konsep apabila busana yang digayakan penyanyi Siti Nordiana atau Nana pada malam kemuncak anugerah bintang popular BH34 ABP BH34 Sabtu lalu menjadi bahan sindiran dan kritikan netizen di laman sosial. Airy Azri berkata, busana itu dihasilkan mengikut piawaian dan kehendak Nana dan peminat. Tetapi peminat kepada Nana, ramai bertanya apakah ada hubungan yang lebih rapat di antara mereka berdua. Kemesraan di dalam muat turun laman sosial dibanjiri dengan perhubungan yang tampak romantik di antara mereka berdua. Di dalam video ini, tiada apa-apa tuduhan, cuma kita merisik sesuatu dan perkembangan ini juga dapat dilihat umum, kita mengulas sahaja. Jadi jika ingin mendapat berita sensasi dan terkini tentang mereka berdua, yang pula lupa tekan butang subscribe. Dan tunggu sehingga habis video. Selamat menonton, kata Airy Pereka Fashion Siti Nordiana, terdahulu, semua orang ada cita rasa masing-masing. Untuk saya yang mereka baju ini saya sangat menini beratkan orang yang memakainya. Pertama orang yang nak pakai kena selesa dan yakin dengan apa dia nak pakai. Kedua saya mengikut piawaian yang ditetapkan oleh si pemakai atau artis. Ini kerana tak semua artis suka apa kita buat. Artis ada hak untuk cakap ya atau tidak. Jadi saya kena dengar pendapat artis itu. Begitu juga dengan hati, semua ada cita rasa tersendiri, termasuk Siti Nordiana, melihat Airy Pereka Fashion Nana, ternyata Nana sangat selesa dengannya. Malas yakin dengan beliau. Adakah hubungan mereka lebih dari biasa? Itu persoalan yang sering ditanya-tanya. Ada satu video yang dimuat naik oleh di dalam YouTube Siti Nordiana yang lain, siap menyediakan makanan dan hidangkan kepada Siti Nordiana dan anaknya. Di situ Nana menulis, dialah designer, dialah tukang masak, dialah buat kek, serba boleh orangnya Airy Pereka Fashion Siti Nordiana ini. Nana juga membalas perbuatan baik Airy itu dengan membelikan Airy 3 pasang kasut terus. Reaksi Airy juga seperti berleter apabila Nana pun nak beli juga nampak seperti mengambil berat tentang diri Siti Nordiana. Manja hubungan mereka berdua, sudah semestinya ini adalah kerana Nana memang sangat baik orangnya. Sesiapa lelaki yang rapat dengan Nana akan nampak kemesraan yang luar biasa. Airy disuruh jangan terlalu handsome sangat, habis siapalah nakkan kita nanti, inilah yang ada dalam video mereka berdua. Nana siap cakap macam tu. Semasa bersiap nak pergi ABP BH pula kata Nana. Kalau belakang kamera memang kita orang selalu bergaduh, dia degil saya degil, jadi dua-dua degil, maka lambatlah nak pergi ABP BH kata Nana lagi. Malah Airy juga tak kurang hebatnya, memuji kecantikan Siti Nordiana, boleh buat tajuk drama ke? Free bagi satu tajuk ala-ala cerita Korea, Siti Nordiana muka saya terkejut melihat kecantikan awak. Romantik sungguh hubungan mereka. Ini lagi satu kenyataan yang paling win, adalah satu pitch dari tak ada, sebab busi kerja, lupa nak ambil pitch, bolehlah dari tak ada, bef awak handsome. Pandai buat baju tak? Tak pandai. Lemah, katanya. Mereka saling mengungkapkan rindu bersama, rindu, nak jumpa rindu, nak makan bersama shopping sama-sama. Selfie sama-sama, ada yang rindu tak nak buat apa. Insyaallah baik-baik semula, doa yang baik dipinti yang baik, hebat betul mereka berdua. Dan akhir sekali, Airy memuat naik gambar mereka berdua dengan caption, tak mada aid Siti Nordiana untuk ucapan berdai kita ni, pandai kata perangai kita sama perangai mak awak aid, hello mak tengok menantu mak buat perangai. Kami harap ada khabar baik dari mereka berdua. Selepas video ini kami akan kenalkan lagi siapakah Airy Pereka Fashion Nana ini. Sampai di sini dahulu, kita bersambung di video akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.